Berikut adalah draw babak 16 besar Vietnam International Challenge 2024. Tunggal putra. Pertandingan babak 16 besar Vietnam International Challenge akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Web The Tao. Di babak 16 besar tunggal putra, wakil Indonesia, Alfi Wijaya Hairuloh, akan melawan wakil Chinese Taipei, Chen Qiting. Pertandingan Alfi merupakan match ke-6 dan dimulai sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai akan melawan unggulan ketiga asal Chinese Taipei, Wang Powei. Pertandingan Rumbai merupakan match ke-6 dan dimulai sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Wang Powei. Tunggal putri. Di babak 16 besar tunggal putri, satu-satunya wakil yang tersisa, Ruzana, akan melawan pemain India, Raksita Sri Santosh Ramrai. Pertandingan Ruzana merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 0-1 untuk keunggulan Ruzana. Ganda putra. Di babak 16 besar ganda putra, wakil Indonesia, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan, akan melawan wakil Chinese Taipei, Chang Kaixiang, Chen Yuche. Pertandingan Rahmat Yeremia merupakan match ke-9, dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Sementara itu, Daniel Edgar Marvino, Christopher David Wijaya, akan melawan wakil Malaysia, Bei Chun Meng, Goh Bonze. Pertandingan Daniel Christopher merupakan match ke-10, dan dimulai sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Muhammad Putra Erwiansyah, Muhammad Raihan Nur Fadilah, akan melawan wakil Chinese Taipei, Chiang Chien Wei, Wu Hsuanyi. Pertandingan Putra Raihan merupakan match ke-10, dan dimulai sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda putri. Di babak 16 besar ganda putri, satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa, Arlia Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, akan melawan wakil Chinese Taipei, Jia Yinlin, Seng Yuqi. Pertandingan Arlia Azahra merupakan match ke-8 dan dimulai sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, wakil Indonesia, Amrish Shahanwi, Indah Cahyasari Jamil, akan melawan wakil Hong Kong, Yeng Sing Choi, Louis Loklok. Pertandingan Amri Indah merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, Bobby Setiabudi, Melati Daeva Oktavianti, akan melawan wakil Chinese Taipei, Liu Suqi, Li Ziqing. Pertandingan Bobby Melati merupakan match ke-4 dan dimulai sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Marwan Faza, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Wu Hsuanyi, Yang Chuyun. Pertandingan Marwan Felisa merupakan match ke-4 dan dimulai sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.